Halo guys, so kembali lagi nih di Ruang Senja Channel. Dan kali ini kita bakal testing game lagi. Testing game kali ini adalah GTA San Andreas. Oke, kita langsung saja tanpa lama-lama, kita langsung saja buka di gamenya guys. Kita coba untuk lihat settingan ya guys. Dan di sini kita mau coba untuk rata kanan. Ini rata kanan ya, ini max juga ya. Visual effect juga max. So bagaimanakah kemampuan dari Infinity Hawk 10 ini? Kita langsung barbar guys. Jadi ini gue pakai mod dari Ujang Ajun. So thank you buat Ujang Ajun yang sudah membuatkan modnya. Dan kali ini kita nanti juga bakal screen record di dalam ya guys. Screen record di dalam. Oke, jadi seperti ini untuk tampilannya dari GTA San Andreas. Kita coba untuk jalan ya. Apakah nge-lag ya? Apakah nge-lag? Menurut gue ini lancar ya. Lancar sekali, kita coba untuk kita coba untuk pakai mobil ya, bentar. Kita coba untuk kecepatan tinggi, apakah masih nge-lag atau tidak. Kita keliling-keliling dan ini sih masih lancar ya menurut gue. Habis ini gue bakal kasih kalian screen recordnya, bagaimanakah pengalamannya langsung di layar ya, apakah nge-lag atau tidak. Jadi HP ini worth it ya guys, karena di bawah 2 jutaan kalian bisa bermain GTA San Andreas juga dengan settingan max. Ini keren sih, settingan max pada kita coba pentung ya guys, kita coba pentung baru malah kesini. Oke, lari guys, lari guys. Oke, kita langsung saja untuk masuk ke dalam screen record. Oke, dan di sini kita coba untuk jalan-jalan ya. Menurut gue ini asik sih. Jadi buat kalian yang ingin beli HP ini, kalian jangan ragu ya. Jadi gue sudah testing beberapa game HD ya, di video gue sebelum-sebelumnya. Jadi memang HP ini sih keren untuk bermain game. It's okay. Tidak ada kendala sama sekali, lancar, dan HP ini tidak panas sama sekali. Dan kita besok ingin coba untuk bermain PUBG guys. Jadi PUBG di settingan max, besok kita akan coba ya guys, apakah HP ini kuat juga ya.
Oke guys, kita langsung saja masuk ke kesimpulan. Kesimpulan di sini, menurut saya HP ini cukup worth it sekali untuk bermain GTA San Andreas. Dan kita bisa lihat di sini sangat mulus sekali pergerakannya ya. Ini bisa gue bilang sangat lancar sekali. So, tidak ada kendala untuk bermain ini. Ini sangat keren. Dan jangan lupa untuk subscribe juga di Ruang Senja Channel, akan ada review berikutnya. So, Ruang Senja pamit, and see you next video, and bye-bye.